Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kalau kata lagu kan nenek moyangku seorang pelaut. Ya kali kita nggak nyobain pekerjaan nenek kita dulu ya, nenek moyang kita dulu. Wih, ini efeknya ini ya, namanya perahu kan ini ya, jalan kena angin ya. Jadi kita tinggal belok-belokin doang. Keren sih. Baru mulai udah keren aja. Berarti ini gimana? Ini kalau berhenti turunin layarnya ya. Yes. Oh, kita nemuin yang harta karun, harta karun di laut kan ya? Ini yang hanya tanya. Ini peta, ini Maracaibo, Maracaibo. Ini sudah apa nih? Boleh. Terus, apa ini? Siapa ini? Ini. Ditukar. Oh, betul. Betul. Ya. Jadi kita boleh apa? Jadi kita pergi sendirian. Sudah. Oh, kita sudah jual doang. Padahal kalau bahasa Inggris ya, kok gue bingung. Jadi kapalnya rusak bisa kena badai kan ya. Sebenarnya sih rusak ya, jadi bingung kalau kapalnya kena senang gimana kan. Kalau hijau kena ini. Ayo, kapten. Kayaknya kita berlari sendiri deh. Tapi lautnya kita depan aja ya, enggak ya. Dia harus ke situ. Jadi kita lakukan aja. Tapi gambarnya bagus. Mana kamu ya? Oke. Gak kelihatan dong. Cepet aja karun. Yes, dan tadi kita jauh-jauh yang ini. Sini kapan. Sebenarnya ini jualan lagi, bisa dijual lagi. Pakcik ini boleh di makmur bulan meriam, ini bulan meriam. Beli. Beli apa? Beli makmur. Jual.
Kita ke tempat si pengkhianat itu warna itu warna apa ini? Aisy, terus nembak kan lawan ke dulu belum? Mati kamu anak muda. Berarti gimana ini kamu bisa digerokin dia ya? Juga dong, hei, siapa suruh nanti? Misinya lama. Belum jago gitu siapa ya? Sabar nih. Belokin, belokin, belokin. Aduh, kelewatan. Kelewatan. Mau isi gandeng mana? Tabrak aja aku tabrak. Menang dong. Berhenti. Oh, sudah ambil itu ya. Abis negara hari ini. Terus ke? Ini sih rumah nanti deh. Lihat di sini ya. Kalian kau akan bener-bener mau dikasih tugas. Berlayar ke satu pelabuhan. Kita di mana? Kita di mana? Ini kita tinggal empat nih. Ya. Waktunya membajak datang. Datang mana ya? Tugas. Oh, anak buah yang minta bayaran ini. Sudah bagus ya. Masih bisa lebih bagus kan ya, Mbak? Tantangan kena pulang ke kabupaten. Nanti langsung. Pengaturan.
depan di. Coba, aduh, suara ya suara. Terang dulu sekali. Bangkit. Terbalik kapten. Si kapten apa anak buah? Terbalik anak buah. Ini apa? Auto. Oh, auto. Ini. Hei kamu mau kemana kamu? Tapi gak seru. Tapi ini jangan ditenggelamkan. Terus siapa ini? Mana ya? Kalian bape, berhenti di depan. Kok gak boleh? Suruh tembak gak? Jangan balik. Bape gak kebetulan. Tembak deh sih. Jangan gak? Tapi kita tuh gak boleh tenggelamkan. Terus gue gak tau caranya gimana. Kita bajak. Caranya gimana tuh? Gitu doang. Ini lagi? Gitu sekilas. Ini bagus sebenarnya sih kalau mau dimainin. Tuh ya, ada bendera, beli bendera ini. Bendera dong. Reputasi. Reperempat. Kesini, kemana sini kan? Kita tadi sudah mengawat juga ya. Tapi belok ini rada sini ya. Sepeda kecil. Gambar bagus lah. Bagus ini. Depan cuma itu ranjau. Oke, asli ya. Gambarnya rancu, jangan bohongin. Tong peledak rancu, ya sama ini.
demikian petualangan singkat kita menjadi bajak laut. Kenapa kita jadi bajak laut? Karena dulu nenek moyang kita adalah seorang paus. Bisa jadi nenek moyang lu dulu begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.